dapat makanan, I think dah memadai, lebih daripada memadai. Saya teruja sebenarnya kerana menjadi sebahagian daripada pencatat sejarah negara. Dan saya kira secara peribadinya ini adalah pengalaman yang saya kira tidak akan dilupakan sebagai seorang penggemar media. Dah hari keberapa bertugas di sini? Hari ini dah masuk hari kedua. Okey. Keadaannya macam mana? Keadaan so far kita dibanjiri bantuan daripada pelbagai pihak. Walaupun agak terkejar-kejar nak mendapatkan source berita, tapi rasanya masih terkawal lagi lah. Macam mana awak membekalkan tenaga ataupun macam mana berada kat sini dari pagi sampai malam, so macam bertahan? Itu kita walaupun penat, terpaksa tentukan pembahagian masa tu sebaik mungkin. Sebab kita bekerja dalam kumpulan dekat sini, so tak semestinya semua yang masuk atau keluar tu seorang sahaja yang pergi. Kita ada tim, so bergilir-gilir. Seorang pergi mungkin jam ni, mungkin seterusnya orang lain dan seterusnya. Pastinya assignment ni tak sama macam assignment yang lain. Dia satu ini satu sejarah lah yang pastinya, sebab pertama kali berlaku dalam Malaysia. Dan even Datuk Pengelola Wijaya semalam pun kata ini adalah pertama kali berlaku di federal level. Mungkin di state level sebelum ni kita dah nampak di Perak, tapi di federal level yang membabitkan masa depan negara, inilah yang pertama kali. Jadi awak sebagai pengamal media, saya teruja sebenarnya kerana menjadi sebahagian daripada pencatat sejarah negara. Alright, thank you. Kerja kita, so we try to get used to it and do our best lah. So kadang-kadang kita tak boleh nak kejar semua orang pada masa yang sama, kena mereka keluar serentak. But then we try to get, and then probably we can exchange with another person yang got the other person lah. It's quite a rush kerana kita ada deadline untuk kejar. Selain tu agak memenatkan juga kerana panas terik kan. Itulah, dan saya tengok banyak sumbangan makanan, apa yang boleh you katakan? Actually there's too many generous people around, because kalau you pandang ke sana tu memang terlalu banyak, I think it's going to go to waste. So we prefer things like wet tissue and stuff like that lah yang boleh digunakan, atau kipas ke, stuff like that. But makanan I think dah memadai, lebih daripada memadai. Ini adalah hari yang cukup mencabar bagi pengamal media. Dan sejak semalam saya kira lebih daripada 150 pengamal media sudah pun berkampung di sekitar pintu dua Istana Negara ni untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan dengan kemelut politik negara. Dan saya kira secara peribadinya ini adalah pengalaman yang saya kira tidak akan dilupakan sebagai seorang pengamal media. Kerana kita jarang sekali bagi kami untuk berhadapan dengan keadaan dan situasi yang bagi saya sendiri cukup getir untuk menentukan tentang sebuah kerajaan, dan dia seorang ketua kerajaan yang akan dipilih dalam kemelut ketika ini. Dan apapun, bagi kami terserah kepada kebijaksanaan diri yang amat yang di-Pertuan Agong untuk menentukan dan menyelesaikan segala kemelut yang sehingga kini masih belum mendapat jawapannya. Dari aspek kerja, selain daripada mendapatkan maklumat, memberikan laporan, bagaimana keadaan duduk di sini 3 hari siang malam? Ya, sangat mencabar dengan keadaan cuaca matahari terik yang saya kira dekat ramai di kalangan pengamal media sudah pun berasa agak kepenatan ketika ini untuk mendapatkan dan untuk mendapatkan sumber berita yang saya rasa cukup mencabar dengan situasi tidak menentu keadaan di hadapan pintu kedua Istana Negara ini. Alright, terima kasih. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, antarabangsa, ekonomi, sukan dan gaya hidup, semuanya lengkap dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.